Halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan channel saya, Michael David. Saya sebagai penyuluh pertanian yang ada di kecamatan atau di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Maesan, Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Selatan. Hari ini kami akan melaksanakan kegiatan pertemuan pertama, kegiatan sekolah lapang dalam program IPDMIP tahun 2020. Oke, sahabat dimanapun berada, sebelum lanjut silakan tekan subscribe untuk mendukung channel saya. Jadi bagi yang sudah subscribe, disampaikan terima kasih buat dukungannya, semoga kita sukses. Jadi yang pertama, kita mempersiapkan materi penyuluhan. Di sini saya sudah bikin folder, karena materi pertama itu adalah perlakuan benih atau seed treatment dan kesemaian. Sumber materi ini dari Cyber Extension Kementerian Pertanian. Setelah materi sudah selesai, saya juga menyediakan materi dalam bentuk PowerPoint ya, untuk disampaikan menggunakan LCD. Nah, dalam rencana evaluasi dampak penyuluhan ini, di dalamnya kita sudah menyusun soal pre-test dan post-test sebanyak 5 soal pre-test, itu sama juga 5 soal post-test dengan cara mengisi di checklist antara pernyataan benar atau salah. Ini sedang melaksanakan taktik untuk seleksi benih padi sawah menggunakan larutan garam untuk dosis 250 sampai 300 gram garam per 1 liter air. Untuk melihat larutan garam pada posisi yang baik untuk proses seleksi, kita menggunakan telur ayam. Sama ya, masih di bawah. Di situ nak goreng. Oh, pakai tadi. Varietas bari garam sebanyak garam dikasih. Goyang-goyang.
Baik, ini hasil setelah melaksanakan seleksi benih menggunakan larutan garam. Yang sebelah kiri saya ini yang benih bernas atau berisi, ini yang hampa dan benih tidak sempurna. Dari 25 kilo yang ada varietas Impari 32, kira-kira Ini yang hampa, ini yang bernas. Jadi ada perbandingan 60-40. Sore, salam sejahtera. Saat ini saya ada di lahan sawah sementara melaksanakan kegiatan pemaian padi sawah varietas Impari 32. Karena sudah di peram selama 48 jam dan saat ini akan ditabur untuk semaian. Dalam rangka kegiatan sekolah lapang yang ada di kelompok tani Saat Mani Selatan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Minahasa Selatan. Demikian, terima kasih. Selamat sore.